Selamat pagi. Pemirsa, di antara banyak halangan dalam pemberantasan korupsi di negara ini, ironi terbesar sering ada pada pihak penyusun undang-undang sendiri, baik itu pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Lamanya harmonisasi hingga pembahasan rancangan undang-undang sudah ikut memasung upaya penegakan hukum yang maksimal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Rabu 12 April 2023, dengan tema Terbitkan Perpu Perampasan Aset bersama saya, Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak genting dan tidak mendesak? Kesehatan nggak perlu diperpukan. Oh, tidak perlu diperpukan. Kita akan bicara soal perpu itu, karena ini kan relatif ya, banyak orang mengatakan begitu, Bang. Apakah benar genting, apakah benar memaksa? Oke, kita langsung ke editorial, Bang Elman dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Terbitkan Perpu Perampasan Aset. Kalau kita lihat editorial, Bang Elman, perpu itu kan selalu alasannya adalah kegentingan yang memaksa. Nah, ketika ada undang-undang perampasan aset atau rancangannya, apakah memang ada kegentingan yang memaksa yang kemudian akhirnya membuat kita mengusulkan harus ada perpu supaya lebih cepat, supaya jadi? Bagaimana, Bang? Jadi gini, Bung Leo ya. Ketika muncul yang sudah kita bahas tadi ya, muncul transaksi yang janggal di Kementerian Keuangan. Iya. 300 triliun menjadi 349 triliun, bahkan judulnya mencurigakan. Kan begitu kan? Kan kita kan kaget. Ini hanya terjadi di dua direktorat jenderal. Pajak dan Bea Cukai. Pajak dan Bea Cukai. Kita nggak tahu kalau keseluruhan Kementerian Keuangan. Jangan-jangan lebih dari situ. Nah, kita nggak tahu juga kalau disentuh seluruh departemen. Kementerian yang lain. Kementerian yang lain. Lembaga yang lain. Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, pertahanan. Seluruh pertahanan, Istana Negara, seluruh instansi polri tersentuh. Jangan-jangan lebih dari sini, Leo. Jangan-jangan ribuan triliun. Ribuan triliun, ratusan ribu triliun kan, kalau bertahun-tahun kan. Artinya, dan kalau kita bandingkan lagi dengan prestasi kita ya, prestasi, indeks persepsi prestasi Indonesia, korupsinya ya? Tahun 2022, turun dari 38 menjadi 34. Ini prestasi yang terburuk sepanjang reformasi. Jadi bandingkan dengan Timor Leste, 42. Timor Leste 42. Angka paling bagus itu 100 ya. Angka paling bagus 100. Denmark 90. 90 paling tinggi. Kita hanya menang dibandingkan dengan apa, Somalia. Somalia itu berapa? 13. 13 atau 12 ya? 13 atau 12 itu Somalia. Suriah 13. Itu kan? Salah satu negara terburuk itu, paling buruk. Kita hanya bisa berbusung dada melawan Somalia. Itulah keadaan kita. Ini kan darurat, Leo. Nah, sementara antara Presiden dengan DPR saling berbalas pantun. Presiden bilang, sudah waktunya apa undang-undang perpasan aset diadakan. Menko Polhukam untuk mengatakan ya, terus, tolong bantulah. Mendesak. DPR bilang, mana? Naskahnya mana, katanya kan. Apa yang mau kita bahas? Apa yang kita bahas? Okay. Nah, kalau begitu faktanya, kalau memang genting, yang memang menurut saya genting, kenapa Presiden tidak mengeluarkan perpu aja? Perpu undang-undang, apa, rancangan undang-undang perpasan aset. Nah, nanti kita akan lihat. Kalau itu ditolak oleh DPR, nah berarti memang DPR-nya yang tidak punya niat. Tidak punya niat. Oke. Okay. Kan begitu. Jadi dan akan kita lihat dari praksi mana itu. Oke. Okay. Oh iya, jadi supaya rakyat tahu, oh praksi ini memang tidak suka pemberantasan korupsi. Mumpung kita mau pemilu nih ya. Mumpung kita pemilu nih, biar kita adili dia di dalam bilik suara. Kemudian akan datang, kan gitu. Oke. Okay. Kita akan membahas itu ya, Bang Elman, karena saya sih sangat ragu, Bang, bahwa undang-undang perampasan aset ini akan segera disetujui. Saya juga ragu. Tapi kita harus suarakan. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 12 April 2023. Terbitkan Perpu Perampasan Aset. Terbitkan Perpu Perampasan Aset.
Di antara banyak halangan dalam pemberantasan korupsi di negara ini, ironi terbesar kerap pada pihak penyusun undang-undang sendiri, baik pemerintah maupun DPR. Lamanya harmonisasi hingga pembahasan rancangan undang-undang telah ikut memasung upaya penegakan hukum yang maksimal. Inilah yang terjadi pada rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. Pertama, diusulkan pada 2008, namun hingga tahun lalu tidak juga masuk prolegnas prioritas DPR. Tahun ini tidak tampak pula kemajuan berarti. Selain Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli menyatakan harmonisasi draft final baru dilakukan. Untuk selanjutnya, draft tersebut akan kembali diserahkan ke DPR. Kita tentu sepakat jika setiap produk undang-undang harus dibuat dengan cermat dan teliti agar tidak mudah diajukan ke judicial review dan menjadi kesia-siaan. Namun berlarutnya rancangan undang-undang perampasan aset membuat celah keadilan yang amat besar. Rancangan undang-undang perampasan aset merupakan senjata yang terutama amat diharapkan untuk pengembalian aset negara dan aset-aset lainnya yang merupakan hasil kejahatan. Selama ini, hal tersebut masih sangat sulit, meski kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dengan undang-undang yang ada itu, jenis tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga negara dapat mengambil aset terpidana. Padahal, sudah banyak kasus yang menunjukkan hal tersebut sulit dilakukan akibat pelaku-pelaku buron meninggal dunia dan sebab lainnya, di mana pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan. Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan belasan tahun oleh mantan pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo atau RAT pun menjadi bukti tambahan kian urgennya rancangan undang-undang perampasan aset. RAT diduga memiliki sistem yang canggih yang melibatkan banyak pihak dan perusahaan-perusahaan bentukannya sehingga dapat memainkan nilai pajak yang semestinya diterima negara. Kasus RAT pun mengungkap dugaan korupsi dan dugaan TPPU lainnya di berbagai jajaran Kementerian Keuangan yang nilainya mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Meski dugaan ini masih harus dibuktikan, namun besarnya dugaan penyelewengan menunjukkan urgensi untuk mencegah kejahatan serupa terus subur. Dengan rancangan undang-undang perampasan aset, penegak hukum tidak perlu repot untuk membuktikan pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pelakulah yang harus dapat membuktikan asal kekayaannya tersebut dengan konsep illicit enrichment dan unexplained wealth yang terdapat dalam rancangan undang-undang itu. Aset yang tidak dapat dibuktikan asalnya dan dicurigai merupakan hasil kejahatan dapat disita negara. Kegentingan itulah yang membuat lahirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perampasan aset sudah layak. Sebab itu, kita mendesak Presiden Jokowi tidak lagi hanya mendorong DPR untuk mengesahkan undang-undang. Presiden dapat mengambil peran menerbitkan Perpu demi menyelamatkan kerugian negara. Tidak hanya itu, dengan menerbitkan Perpu perampasan aset, sesungguhnya Presiden telah mendorong tegaknya keadilan sesuai paradigma pidana modern. Dalam prinsip keadilan tersebut, segala hasil tindak kejahatan semestinya tidak lagi boleh dinikmati pelaku maupun keluarganya. Sebab selama hal itu berlangsung, maka efek jera tidak akan pernah ada. Korupsi dan pencucian uang akan terus subur karena hitung-hitungan hukum akan tetap menguntungkan pelaku. Di sisi lain, korban kejahatan, baik negara maupun perorangan, tidak mendapat keadilan rehabilitasi atau pemulihan karena aset yang tidak juga kembali. Sebab itulah, Perpu perampasan aset sesungguhnya bukan hanya akan menolong dalam penegakan hukum di kasus-kasus yang ada sekarang ini, melainkan mencegah semakin suburnya kejahatan sejenis.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita akan coba bertanya dulu dengan pakar hukum tata negara yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Radian Syam. Mas Radian, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Bang. Mas Radian, kalau kita lihat perpu perampasan aset itu kita mintakan supaya segera ada dasar hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Pertanyaannya adalah kalau perpu itu kan selalu disebut harus ada kegentingan dan memaksa. Dalam kondisi negara kita sekarang yang kelihatannya korupsi ada di mana-mana, apakah itu memenuhi syarat untuk mengajukan perpu atau tidak, Mas Radian? Ya, jadi gini, Bang. Apa namanya, sekali lagi kalau kita lihat dari konstruksi di dalam konstitusi kita, bahwa perpu itu memang jelas diatur. Dan bahkan juga kita lihat di dalam pasal 22 di Undang-Undang Dasar 45 kita, itu dikatakan bahwa perpu dapat dikeluarkan oleh Presiden. Jadi jelas artinya Presiden memiliki hak konstitusional dan kemudian diberikan subjektivitas untuk membuat perpu. Dan bahkan perpu itu juga muatannya itu sama dengan undang-undang. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi apa perpu itu dikeluarkan, gitu kan? Jadi yang pertama memang dalam kondisi kegentingan dan kemudian memaksa. Tetapi juga dilihat apakah telah terjadi kekosongan hukum di dalam kondisi tersebut. Jadi juga jangan serta-merta kemudian mengeluarkan perpu. Karena kalau saya boleh menganalogikan, perpu ini kan seperti kayak rem tangan dalam sebuah mobil, ya Mas, ya. Jadi artinya kan rem darurat, ya. Tiba-tiba dalam kondisi memaksa, kemudian supir harus menarik rem. Nah, jadi harus diperhatikan kondisi yang ada. Seperti itu. Kalau bicara soal RUU perampasan aset ini, karena kita lihat kelihatannya alot, ya, saling lempar pernyataan DPR dan pemerintah. Kalau pemerintah atau presiden mengajukan perpu, itu harus disetujui DPR untuk menjadi undang-undang atau seperti apa? Boleh disegarkan lagi kita, Mas Radian? Iya, jadi artinya ya kita kan kita bisa lihat pengalaman 2022 kemarin, ya, Bang, ya, bahwa presiden telah mengeluarkan perpu ciptaker. Kemudian terakhir sudah keluarkan juga perpu tentang pemilu. Nah, kemudian perpu itu tetap harus dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuannya. Tetapi ada batasan waktunya. Kita bisa lihat di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kemudian perpu itu dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan. Kalau misalkan memang kemudian DPR tidak menyetujui, maka kemudian perpu itu harus batal demi hukum, gitu. Nah, kalau tidak setuju, batal demi hukum, begitu? Iya, jadi artinya perpu itu tidak bisa lagi digunakan karena kemudian DPR sudah tidak menyetujuinya. Jadi hanya dua, DPR menyetujui atau tidak menyetujui terhadap perpu tersebut. Baik, Anda kan pakar hukum tata negara. Kalau Anda lihat, Mas Radian, soal perpu perampasan aset kondisi saat ini memenuhi syarat tidak untuk kegentingan yang memaksa itu? Iya, kalau kita lihat dari pengalaman beberapa kasus dan kemudian berita-berita viral saat ini di mana kemudian bahkan terakhir ya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sudah menyebutkan telah terjadi angka yang drastis gitu ya, telah terjadi korupsi gitu. Jadi saya melihatnya memang kondisi itu penting gitu. Baik. Tetapi kan jadi pertanyaan, kenapa isu tentang perpu perampasan aset ini muncul di saat tahun politik saat ini? Baik, ini pertanyaan kita bersama juga, tapi untuk saat ini terima kasih pencerahan Anda, pakar hukum tata negara Radian Syam. Selamat pagi, Mas Radian.
Informasi penting tapi kita akan bahas Bang Irwan selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, sedikit Bang, tadi dikatakan oleh pakar hukum tata negara bahwa sebetulnya melihat kondisi sekarang itu memenuhi persyaratan untuk pengajuan perpu. Tapi pertanyaannya adalah, akankah perpu itu diajukan soal perampasan aset ini atau kelihatannya mungkin tidak? Kalau melihat kegentingannya, mestinya harus diajukan. Kalau saya lihat Presiden Jokowi ini ya. Jadi Presiden Jokowi ini kan dari awal sejak 2014 sampai hari ini kan Presiden yang tidak peduli terhadap pencitraan dirinya kan. Berani tidak populer. Berani tidak populer. Katakanlah misalnya ketika masyarakat banyak yang membuli dia tentang ibu kota negara. Dia tetap kekeh. Karena beliau berpandangan kalau tidak sekarang kapan lagi. Betul. Dan itu benar. Ketika banyak orang juga membuli dia membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung, beliau tetap kekeh. Kalau nggak sekarang kapan lagi. Hari ini saya dibully. Tetapi 50 tahun yang akan datang, orang akan mengenang nama saya. Dan dia bukan butuh itu kan. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat artinya keberanian dan dia tidak ingin pencitraan, mestinya juga Presiden Jokowi ini harus berani mengajukan perpu ini. Karena apa? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan Presiden kita ini kan tidak pernah mau memberikan PR kepada Presiden berikutnya kan. Penerusnya, jadi kalau menurut saya, sekaranglah waktunya. Mumpung masih ada waktu. Jangan dipikirkan besok hari pemilihan umum gak ada urusan. Tidak ada hubungan. Siapapun yang pemenangnya, tetapi undang-undang perampasan ini harus segera. Ada. Baik, kita akan dengarkan juga Bang Irwan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Irwan Karagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Bion, pendapat Anda Pak. Singkat padat saja Pak. Baik, terima kasih Bang Leo, Bang Irwan Karagi, Bang. Jadi begini, prinsipnya bahwa negara hadir, dalam rangka mandataris rakyat, Presiden Jokowi sebagai decision maker penanggung jawab terhadap kekuasaan, perpu menjadi sangat penting dan harus dipentingkan. Undang-undang perpu cipta kerja saja Pak Jokowi Presiden dia keluarkan perpunya, apalagi ini perpu tentang pemberantasan aset. Kita harus Pak Jokowi harus tunjukkan sikap kenegarawanan dan Pak Jokowi komitmen terhadap bangsa bahwa maling-maling koruptor rakyat ini harus kita bumi hamuskan di republik ini. Itu satu Mas Leo. Lalu kedua, setan di republik ini sudah merajalela di seluruh instansi republik kita ini. Baik itu DPR, semua merajalela. Maka saya sepakat untuk Pak Jokowi
segera mau tidak mau, suka maupun tidak suka DPR, Pak Jokowi harus mengeluarkan Perpu. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir, PDIP sebagai praksi terbesar di parlemen, saya minta sama Ibu, Bu Bion ini ketua pemuda Marhaen Indonesia yang didirikan Proklamator Bangsa, Bu Mega, tolong dikasih tahu Bu Puan untuk segera mendorong Pak Jokowi untuk membentuk Perpu. Tiga itu aja. Terima kasih Bang Rio, Bang Iman, Saragi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat. Pak Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Neo. Selamat pagi. Bang Herman, selamat pagi. Ya, silakan Pak Salahuddin. Ini sangat menarik ini. Di sini diuji keberanian dari Pak Presiden Jokowi dan diuji kejujuran dari wakil rakyat. Karena apa? Perpu ini sesungguhnya ibarat pisau bermata dua yang bisa menusuk ke mereka sendiri. Sehingga kalau presiden tidak berani atau wakil rakyat tidak berani, ketika perpu ini dilempar oleh presiden untuk disetujui DPR, maka ini sesungguhnya sedang membuka borok mereka sendiri. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Bambang Pacul yang menyebutkan bahwa yang penting para ketua partainya aja dikontak, dibel. Jadi kalau saya ngambil satu tulisannya Profesor Firmanza, bahwa demokrasi adalah ilmu dan apa seni dan ilmu menyelenggarakan sirkus dari kandang monyet. Nah ini terlihat sekarang nih. Baik, baik. Itu di Perpu ini wajib sebagai legasi dari Pak Jokowi yang tadi tidak mau memberi beban ke presiden berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Salahuddin ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Hilman. Selamat pagi, silakan, Pak. Ada tiga poin penting yang harus kita lihat. Yang pertama, bahwa tugas pokok dari DPR itu adalah anggaran, undang-undang, dan pengawasan. Itu tugas pokoknya. Jadi seharusnya DPR lah yang melaksanakan pembuatan undang-undang perampasan aset. Sudah itu kita lihat historisnya. Ini sejak 2008 sudah diajukan untuk disahkan di DPR, tapi nggak pernah dibahas. Nah ini ada apa? Kalau presiden betul, presiden bisa membuat perpu. Tetapi tolong diingat, tugas pokok presiden itu bukan itu. Tugas kalau DPR betul itu. Nah sekarang apa kerja DPR? Sekarang presiden itu pasti akan dibuat. Cuma mungkin sekarang masih ada tekanan-tekanan seperti yang disampaikan tadi. Pak Bambang Pacul sendiri sudah membuka bahwa ketua-ketua partai lah yang mungkin menghambat. Karena ini saya yakin nanti dampaknya. Kalau ada anggota DPR yang tidak dapat dana mengalir ke partai, bagaimana resikonya dengan partai yang bersangkutan? Nah itu yang pertimbangan-pertimbangan. Banyak hal pertimbangan. Nah kita lihat saja tugas pokoknya. Bahwa tugas pokok dari DPR itu adalah legislasi, auditing, dan budgeting. Itu tugas pokoknya. Dia harus kerja itu. Kalau enggak, apa yang dikerjakan? Kedua itu tadi, sudah dari 2008 diajukan, kok enggak disahkan? Nah, sekarang kita tinggal tunggu. Padahal undang-undang perampasan aset sangat penting dengan kondisi yang sekarang. Saya yakin, dalam waktu dekat akan dibuatkan oleh perpunya, oleh presiden. Karena presiden, orangnya kita tahu pendiriannya bahwa dia tidak akan meninggalkan legasi yang tidak baik kepada penerus-penerusnya nanti. Kita harapkan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tiga pemirsa Metro TV, kalau dijadikan gambaran ini, Bang Elman, semuanya setuju ya segera diusulkan Perpu. Tapi apakah di tahun menjelang tahun politik ini Bang, Februari pencoblosan 8 bulan kurang lebih dari sekarang, itu berani atau akan dilakukan oleh Presiden? Kan pemberantasan korupsi itu kan tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum, gak ada kaitannya. Jadi pemberantasan korupsi terus, ya pemilu diselenggarakan. Kenapa tidak kan gitu kan? Tidak takut kehilangan dalam tanda petik dukungan politis Bang, karena ini kan tadi beberapa pemirsa mengatakan ini seperti pedang atau pisau bermata dua yang bisa ini, kena ke dirinya sendiri. Kita ini Bang, kita ini gak boleh mengkaitkan ini dengan dukungan politik, kehilangan
dukungan politik, iya, nggak ada urusan, tidak ada hubungan, nggak ada hubungan. Hmm. Untuk apa kita mengharapkan tetap harum nama, dukungan politik tetap ada, hmm, tapi negara hancur? Iya. Kan sama saja kan. Iya. Begini Leo, ini karakter daripada para pelaku tindak kejahatan korupsi ini. Hmm. Kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, mereka tidak pernah takut di penjara. Tidak takut di penjara. Tidak pernah takut di penjara. Hmm. Katakanlah dihukum 10 tahun. Hmm. Dia juga tahu nanti akan ada korting kan. Pengurangan-pengurangan. Yang dia takut adalah pemiskinan. Uangnya habis. Uangnya disita, dirampas. Kalau tidak ada pemiskinan, dia sudah bayangkan. Katakanlah 10 tahun, berapa hari itu, berapa saat, pulang dari penjara, dia masih kaya raya. Karena uangnya tidak disita. Dia coba bayangkan, berapa narapidana yang sudah menyelesaikan tugas pokoknya di Sukamiskin, begitu dia pulang, wartawan juga menyambutnya, dia pun dengan gagah berpidato, seperti tidak pernah bersalah, sepertinya dia dewa, gagal seperti dia pemimpin, tidak pernah merasa bersalah. Dia, saya ini suci katanya, saya tidak salah, kan begitu. Yeah. Kita bisa lihat kan, kemarin masih ada, ada yang sudah keluar dari sekolah Sukamiskin, gagah dia. Dilulukan malah, wah inilah pemimpin kita katanya. Kan. Coba, nah, bayangkan itu Leo. Nah, orang-orang seperti mereka ini tidak pernah takut. Dan semua para pelaku tindak kejahatan korupsi tidak pernah takut loh. Karena uangnya tidak pernah disita. Tidak pernah. Yang dia takut kalau dia miskin. Nah, sementara kalau kita lihat peradilan selama ini, kalau menunggu inkrah, ponis berkekuatan hukum tetap, itu entah sampai kapan. Lama ya? Lama-lama, tergantung. Karena prosesnya bisa sampai banding, kasasi. Tergantung tarik-menarik. Iya. Sampai orang lupa, putus. Bebas katanya. Dan tidak ada penyitaan kan gitu kan. Dan rata-rata tidak ada yang disita. Kalaupun dia apa sedikit lah. Tapi kalau ada rendah. Undang-undang perampasan aset ini, dia akan disita dulu. Iya. Kenapa? Begitu ditanya, Leo, ini uang ini dari mana kau dapat nih? Seperti yang contoh minggu lalu saya bilang sama Leo. Iya. Ini kau punya tanah 10 hektar di Samosir ini. Duit dari mana ini? Tidak bisa saya buktikan. Sita dulu. Oh. Jadi ini menurut saya langkah cepat. Langkah cepat untuk mengembalikan kerugian negara. Oke. Okay. Untuk mengembalikan orang yang dimaling, orang yang dicuri oleh pengkhianat-pengkhianat negara ini. Masalahnya Bang, kalau kemudian katakanlah kita percaya presiden akan mengajukan perpu ini, tapi kan tadi seperti dikatakan pakar hukum tata negara, kalau kemudian DPR menolaknya itu jadi batal demi hukum. Apakah memang benar kata beberapa pemirsa bahwa yang dilobi dimintakan itu sebenarnya harusnya pimpinan-pimpinan parpol? Kita bahas di bagian berikut. Bang Eman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, benarkah bahwa kemudian seperti yang dikatakan Bambang Wuryanto, bahwa yang dilobi supaya kemudian undang-undang perampasan aset ini jadi sebenarnya harusnya pimpinan parpol, bukan presiden? Ya, kita kan harus percaya dengan omongan kan. Karena yang berbicara itu Bambang Pacul, kader tangguhnya PDIP, ya kita harus percaya bahwa itu benar. Yang menentukan itu para pimpinan parpol, ketua umum kan gitu kan dia bilang kalau ibu udah apa siap gitu kan. Sudah telepon siap gitu kan. Nah, memang aneh, aneh bin ajaib kan. Karena mereka kan sebetulnya kan di DPR itu kan wakil rakyat, bukan mewakili ketua umum kan. Bukan wakil parpol, walaupun dia berasal dari partai politik. Tapi fungsinya harusnya untuk rakyat keseluruhan. Fungsinya mewakili rakyat, mewakili negara kan. Jadi ketika ada kegentingan, mereka harus lebih merasakan ada kegentingan. Ketika rakyat merasa ada kegentingan mengenai korupsi, DPR harus lebih merasakan, karena dia wakil kita. Apapun kata pimpinan parpol. Apapun kata pimpinan parpol,
ketika rakyat mengatakan korupsi genting, dia harus tunduk kepada kehendak rakyat sebetulnya kan. Dan itulah yang di apa yang dirasakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melihat korupsi ini sangat berbahaya, sangat merusak. Anda bisa bayangkan indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 ke jadi 34. Sementara Timur Leste pada tahun yang sama 42. Pantas juga Timur Leste bilang untung juga kita berpisah dari Indonesia. Kalau kita tetap ada di Indonesia, seperti itulah mereka kita katanya. Sama buruknya. Sama buruknya kita. Kita sekarang lebih hebat. Walaupun tetap di bawah 50. Tetap itu dalam angka yang berbahaya itu. Angka korup itu. Angka korup itu. Angka yang betul-betul negara bisa gagal itu kan. Nah, keadaan ini harus juga dirasakan oleh DPR. Tetapi kita juga ingatkan, Presiden Jokowi juga jangan omong doang. Artinya ketika Presiden mengatakan segera jadikan undang-undang perampasan aset, itu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, maksud saya ini jangan hanya katakanlah retorika. Jangan hanya berupa pantun. Jangan hanya dijadikan barang dagangan. Harus ada naskah akademis. Harus ada. Jadi karena DPR juga jawab kan. DPR bilang, mana naskahnya? Kita mau bahas apa? Kita bahas apa ini? Nah, jadi rakyat dengar ini. Presiden bilang segera, dan DPR bilang, apa yang mau kita segerakan? Bolanya ada di mana? Bolanya ada di mana? Walaupun sebetulnya DPR juga punya hak inisiatif. Betul. Tapi ketika Presiden, pemerintah mau inisiatif, silakan. Maksud saya, kalau memang sudah ada naskahnya, udah aja itu jadikan perpu aja. Ini keadaan genting. Bang, ketika tadi kita berkali-kali mengatakan indeks persepsi korupsi, sebagai gambaran pemirsa, 0 adalah paling buruk dan 100 paling bagus. Paling tinggi adalah Denmark 90. Dan paling buruk tahun lalu adalah Somalia 12. Jangan-jangan Indonesia menunggu sampai sama dengan Somalia, Bang. Baru kemudian undang-undang ini akan keluar. Dugaan saya, mungkin kita harus menunggu sampai kita lebih buruk daripada Somalia. Dapat 10. Nah, saya mau katakan sebetulnya kan. Kalau kau mengancam para koruptor ini hukuman mati, dia siap. Dia tidak takut mati. Tidak takut mati. Dia hanya bilang, saya hanya takut dimiskinkan. Saya nggak mau, saya nggak siap melarat. Nah, kita jawab itu dengan undang-undang perampasan aset. Kalau ada undang-undang perampasan aset, kita tidak perlu lagi teriak dimiskinkan. Langsung dia miskin sendiri. Dan kalau tidak ada undang-undang yang diajukan, perpu bisa menjadi jalan keluar. Makanya kita bilang, kalau presiden mengajukan perpu ini, kita akan lihat partai mana, ketua umum mana yang menolak ini. Nah, itu harus kita eksekusi 14 Februari tahun 2024. Depan. Pada saat pemilihan umum. Kita jangan mencoblos partai yang tidak setuju perpu perampasan aset. Kita tunggu nanti ke depannya seperti apa. Bang Herman Saragi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, dengan menerbitkan perpu perampasan aset, sesungguhnya Presiden sudah mendorong tegaknya keadilan. Dalam prinsip keadilan itu, segala hasil tindak kejahatan harusnya tidak lagi boleh dinikmati pelaku ataupun keluarganya. Karena selama hal itu berlangsung, efek jera tidak akan pernah ada. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.